Hai kawan-kawan, hari ini saya akan buat pau berenti kari ayam cheese. 1 kg saya akan bagi kepada 2 bahagian. Satu bahagian untuk dikukuskan, satu bagian untuk dibakar. Yang kukus itu untuk suami, yang bakar itu untuk saya sendiri. Jom kita sama-sama buat. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tepung gandum 1 kg, yeast 1 sudu meja makan, telur 2 biji, 3 sudu meja makan brown sugar, garam 1/2 sudu meja makan, baking powder 1/2 sudu meja makan, minyak masak 1 sudu meja makan. Mula-mula kita campurkan di sini dengan air suam. It sound right, boy. Kita pecahkan telur ini. Brown sugar. Garam. Baking powder. Kita gaulkan semua bahan ini dulu. Kita kasih air. Air suam secukupnya. Oke, kita biar ke tepi dulu selama 45 menit biar ada kemal. Untuk intinya saya pakai dada ayam, ubi kentang, ulat, kari, serbuk kari ada bi, asam jawa, brown sugar, sedikit garam. Kita potong dada ayam ini kecil-kecil. Tuangkan sedikit minyak. Kita goreng bawang putih ini sampai ya naik kuning. Masukkan serbuk kari.
Gula pasir, check the mic and make sure it sound right, boy. Udah pun kembang. It sound right, boy. Kita tambahkan cheese supaya lebih sedap. Check the mic and make sure it sound right, boy. Inti yang kita masak tadi ya, inti kari tadi. Kita satukan minyak di tray ini, kita satukan minyak di acuannya.
sedikit brown sugar, 1 biji telur, sebelum kita bakar, kita sapu dengan telur dengan gula yang kita campur tadi ya. Kita sapu dengan telur. Bakar selama 30 menit dengan 250 derajat Celcius. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Kita kukus selama 10 menit. Sudah pun masak. Ini dia pau kukus dengan pau bakal.